Wildspot, aku mencurigaimu. Bagaimana cara memperbaikinya? Gembiralah, Grandelsen. Di mana senyummu itu? Ketipakut. Maaf. Jangan khawatir, aku akan membuatkanmu patung lilin baru dari semua lilin tua ini. Kau pikir kau bisa membuat salah satu benda ini? Grandelsen, aku adalah ahli seni dan kerajinan. Itu sebabnya aku memiliki lem tembak yang selalu menempel di lenganku. Aku suka keberanianmu, nak. Aku tidak mengerti maksudmu, tapi terima kasih. Kipas, apa pendapatmu tentang ide bentuk lilinku? Dia setengah putri peri dan setengah kudanya putri peri. Mungkin kau harus mengukir sesuatu dari kehidupan nyata. Seperti waffle dengan lengan yang besar. Iya, oke, aku tahu sesuatu yang lain. Seperti seseorang dalam keluargamu. Anak-anak, ada yang melihat celanaku? Oh, Muse, kau bekerja dengan cara yang misterius. Kenapa adikmu bicara dengan langit-langit? Sedikit lebih gemerlap. Setuju. Setelah kutemukan celanaku, sekarang aku kehilangan. Bagaimana pendapatmu? Aku pikir patung lilin kembali ke bisnis. Aku tidak percaya ini. Banyak orang datang. Ya tahulah, mungkin pamanmu menyuap mereka atau sesuatu. Dia menyuapku. Kalian semua tahu aku, orang kesayangan kota, Mr. Mystery. Tolong Nona, kontrol dirimu. Kalian tahu, aku selalu membawakan orang-orang di kota ini hal baru dan membingungkan, yang belum diketahui orang di bagian bumi lain. Tapi cukup tentang aku. Lihatlah, aku. Dan sekarang, pidato dari Mabel Angelo kita. Cukup bebas saja. Terima kasih sudah datang. Aku membuat patung ini dengan kedua tanganku sendiri. Ini mencakup darah, keringat, air mata, dan cairan lainnya. Ya, sekarang aku akan menerima pertanyaan. Iya, kok yang di sana? Old Man McGuckert, orang gila lokal. Untuk manusia lilin, aku ingin bertanya. Bisakah aku mempertahankan pemberontakan Waxman? Ya. Pertanyaan berikutnya. Tommy D, Gravity Fall, Consiper. Apakah benar-benar berpikir ini merupakan sebuah keajaiban dunia? Mikrofonmu adalah bastard kalkun, Tommy. Ya, tentu saja. Berikutnya. Sandra Jimenez, reporter sejati. Brosur Anda menjanjikan pizza gratis dengan masuk ke acara ini. Apa ini benar? Ya, itu benar. Ya, bisa pizza aja. Ini salah ketik. Selamat malam semuanya. Ini benar-benar hebat. Lihat uang ini. Aku berhutang pada satu orang. Orang ini. Oh, ya kau juga. Gremlin kecil. Sekarang cuci muka. Besok kita akan sibuk. Sana, sana. Dasar anak-anak. Baiklah, detektif. Tampaknya kau sudah benar-benar memecahkan kasus ini. Quack, quack. Quack, quack. Bebek bodoh. Aku akan ke kamar kecil. Perlu sesuatu? Aku suka orang ini. Kau jangan kemana-mana ya. Tipper, kau ingin melakukan perlombaan sikat gigi? Oke. Tidak, tidak, tidak. Lilin Stan, dia telah dibunuh. Aku bangun untuk ke kamar kecil. Ketika aku kembali, blam, oh, kepalanya hilang. Ma, karyaku ternoda, ternoda, ternoda. Siapa yang tega melakukan hal ini? Apa pendapatmu, Sheriff Blubbs? Dengar, kami senang membantu. Tapi kenyataannya, kasus ini tidak bisa dipecahkan. Apa? Tarik ucapanmu, Sheriff Blubbs. Anda bercanda, kan? Harus ada bukti, motif. Aku bisa membantu kalau Anda mau. Dia benar-benar bagus. Dan dia tahu siapa yang sedang makan kaleng kami. Semua tanda mengarah pada kambing. Ya, biar mereka membantu. Mereka punya otak kecil di kepalanya. Lihat siapa yang ada di sini. Anak kota pikir dia akan memecahkan misteri dengan telepon komputer mewahnya. Anak kota, anak kota. Come
menggemaskan. Menggemaskan? Iya, dia menggemaskan. Dengar ya, nak. Bagaimana kalau kau serahkan penyelidikan ini pada orang-orang dewasa? Perhatian semua unit, tim akan mencocokkan seluruh melon dalam mulutnya. Ulangi, seluruh melon. Ini debu 316. Mari kita bergerak. Cukup, Mabel. Kau dan aku akan menemukan orang yang melakukan ini dan mengembalikan kepala itu. Kemudian kita akan melihat siapa yang menggemaskan. Kau bersin seperti anak kucing. Don't turn away. Gravity Falls will be right back.